sebuah mobil mewah terguling usai terlibat kecelakaan dengan mobil ekspedisi di kawasan Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan. Diduga pengemudi mobil jenis SUV ini kurang konsentrasi saat melaju kencang hingga hilang kendali dan menabrak trotoar. Kerasnya hantaman membuat mobil mewah ini terguling dan menimpa kendaraan ekspedisi yang melintas di jalur yang sama. Kobaran api membakar truk tangki bermuatan bahan kimia di kilometer 36 tol Tangerang Merak arah Jakarta. Kimia cair berupa metanol terus membesar hingga muncul semburan api pada tangki truk bagian tengah. Diduga kebakaran akibat ban belakang truk pecah hingga menimbulkan percikan api lalu menyambar muatan bahan kimia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat melakukan sortir dan pelipatan surat suara pemilu serentak 2024. Hasilnya ditemukan lebih dari 1.000 lembar surat suara rusak dan jumlah ini akan bertambah karena proses pelipatan masih berlangsung hingga 2 pekan ke depan. Penyortiran dan pelipatan melibatkan 700 warga desa Laksana Mekar pada Larang, Bandung Barat.